baik melalui telepon langsung, melalui WhatsApp, melalui sosial media lainnya dan sebagainya. Bahkan banyak juga masyarakat yang terdampak bencana di Lombok, di Palu, mengucapkan selamat ulang tahun saya dan mengucapkan terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih dan sekaligus mohon doa agar saya sembuh dari sakit sehingga saya lebih baik dalam memberikan pelayanan khususnya informasi kebencanaan kepada rekan-rekan media dan masyarakat. Kalau bilangnya soal Raisa sampai sekarang belum ada ucapan. Tanpamu langit tak berbintang. Tanpamu hampa yang kurasa. Lagunya itu gitu. Duduk. Kok enggak ada angkanya? 49 tahun, bukan 94 ya. Potong ini ya, siapa? Oh,